Okay, assalamualaikum and selamat pagi. Hari ni first day kita puasa. Okay, first day kita puasa. Aku cadang nak, bukan renovate, nak ubah bilik. Sebelum ni bilik aku dekat belah sana. Kau boleh tengok aku punya vlog nak pergi ke Podison. Kau boleh tengok kat situ. Okay, dekat situ itu bilik pertama aku, jadinya bilik tu agak sempit dan agak panas. Aku tak suka. Jadinya aku pindah ke bilik yang baru ni. Tapi bilik baru ni aku dah buat sepah. Bila dah buat sepah, aku nak kemas. Kena kemas, kita settlekan lah. Aku dah bawa masuk barang-barang peribadi aku. Okey. Okey. Ni bilik aku. Ya, ini sepatutnya jadi bilik macam ada orang datang ke. Bilik ni jadi tempat dia lah. Tengok, ini baju tak teratur. Sepah. Tak apa, hari ni aku akan buat dia jadi baru. Tak ada baru mana. Asalkan nampak okey lah. Bilik-bilik. Okay. Kita start lah. Okay. Okay, sekarang ni aku nak alihkan tilam ni keluar supaya senang nak buat kerja. Dan aku akan alih ni benda ni juga. Pergi. Aku akan alih ni juga. Okey. Aku tak nak buang masa. Aku tak nak panjangkan cerita. Korang lain je video tanya. Benda tu dah buat keluar. Aku nak apa ni? Nak alihkan pakaian ni. Lepas tu aku nak menyapu. Okay? Ciao. Sekarang ni aku nak bawa semua benda ni keluar daripada bilik supaya dia besar sikit, senang untuk aku buat kerja. Okey. Sekarang ni almari dua ni aku akan anjak dia ke sana sikit supaya dah. Yang ni sebab katil ni nanti aku akan buat seat. Jadinya sini ada kawasan lebihan. Sini aku boleh letak meja, orang panggil meja makeup. Sana boleh letak meja study. Okey. Korang tengok je lah. Sekarang ni almari dua ni aku akan anjak dia ke sana sikit supaya dah. Yang ni sebab katil ni nanti aku akan buat seat. Jadinya sini ada kawasan lebihan. Sini aku boleh letak meja, orang panggil meja makeup. Sana boleh letak meja study. Okay, korang tengok je lah. Letak dalam dagu dulu, nanti aku bawa pergi sana. Okey? Sambung.
Oke, sekarang aku akan bawa barang ini pergi ke bilik sana. Jom. Oke, kita dah sampai. Di sini nanti aku akan susun barang ini. Tapi sebelum tu aku saya nak bersihkan sikit amari ini supaya dia senang. Oke. Sekarang semua benda ni dekat ni semua dah aku simpan dulu. Yang barang dalam ni semua aku akan buang. Jadinya aku dah tak ada benda kot nak buat. Just pasang balik, letak balik sebab meja belajar, meja study aku bapak aku tengah pakai sebab dia sakit belakang, dia tak boleh duduk kat sofa. Jadinya dia nak buat kerja payah lah. Jadinya aku bagi dia meja tu untuk senangkan dia buat kerja. Okey, nanti aku akan tunjuk result bila dah siap, okey? Gerak. Okey, assalamualaikum. Barang ni hari yang berbeza. Tapi aku masuk dalam video yang ni. Okey, barang ni aku baru beli daripada Shopee Aki Ahmad. Tak silap aku bag aku beli. Nanti aku share dia punya Shopee, aku akan masuk kan. Aku akan insert. Okey, sekarang ni aku nak buka dulu. Dia pun tak pisau. Tak boleh buka dulu. Okay. Ni beg dia. Beg the knot. Apa ya? The knot space. Haa, bag ni. Terus, bag ni okey. Aku pernah tengok orang pakai. Center, lawa gila. Okay, bag ni korang boleh beli dekat Shopee Aki Ahmad. Nanti aku share. Okay, tu je lah. Okay. Okay, bag ni aku dah pakai. Serius. Lawa. Okay, itu je kot untuk hari ni. Thank you for watching this video. Jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. Okay.